Pilihan pakar semua tahu tawaran kamar ini. Gak ada lagi. Keterisian tempat tidur di ruang isolasi COVID-19 RSUD Muara II Oku Selatan, Sumatera Selatan kini mengalami penurunan sejak sepekan terakhir. Data rumah sakit menyebut, saat ini tersisa 9 pasien yang dirawat di ruang isolasi. Dari sebelumnya di atas 20 pasien, turun hingga 50% lebih. Penurunan jumlah pasien terjadi pada pertengahan Agustus lalu, sedangkan awal lonjakan kasus terjadi awal Juli 2021. Namun pihak rumah sakit tetap waspada, dengan tetap mempersiapkan ketersediaan tabung oksigen untuk pasien. Perlu kita beritahukan kepada masyarakat umum dan sekitarnya bahwasanya walaupun kunjungan COVID harus menurun, tapi tetap kita waspada, kemudian tetap prokes tetap kita jalankan, baik di rumah sakit maupun di masyarakat. Oke. Saat ini O2 di RSUD Muara II dalam kondisi stabil. Nah, untuk hari ini tersedia 173 tabung dalam kondisi penuh, di luar yang di ruangan-ruangan. Jadi seandainya pun ada penderita COVID yang ingin berobat apapun ke Muara II, kami tidak akan kesulitan dan juga tidak sudah cukup O2-nya untuk menangani penderita-penderita yang memerlukan O2. Saat ini Oku Selatan berada di zona orange dari sebelumnya merah. Dengan total kasus mencapai 645 orang, 76 orang dinyatakan meninggal dunia. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.